Kok senjalan kaki sah? Sesekali olahraga toh paman. Kau model kayak kebosan begini masa bisa olahraga nih? Nope. Paman, maksud apa om begitu? Tetep lunggul kar di pamuk mulu. Pikir besok bisa olahraga? Eh, pikir besok bisa? Atau pus apa ke dojar? Kan sana, besok percaya kaki. Jadi apa gerangan yang membuat kakak bosan jalan kaki? Nanti saya ada pakai motor di beli lauk, toh paman dari jalan kaki. Wih, beli lauk, eh? Biasanya datang sini hanya beli mie instan, kadang juga hutang juga. Sekarang beli lauk. Makanya dia baru dapat kirim uang dari orang tua dong toh. Biasa anak kos begitu. Kalau dapat kirim ni dong jaya, tapi kalau uang sudah habis ni dong bertamu terus di kawan pu kos nah. Kau bosan ni kayaknya berpengalaman di kos. Eh? Dia lama di kos ah. Kos di mana nih kakak? Pakai sapa sana. Oh, berarti yang video yang dulu ini kita pernah nonton. Kanaris pun video story tu yang bagoyang tu pakai lagu apa? Paman ni turun naik kak. Aduh, jangan ngomong itu. Itu keren. Keren lah. Itu tu weh, kayak malu, weh bangga semua. Banyak yang nonton. Ah, paman yang dibuangin gula karet kau yang paman kesan berokok. Apa paman mau? Nope. Hei. Masih manis? Soalnya kak, kita cari yang suini tawar. Supaya buat balon gampang. Soan mau? Iya. Soan mau, soan mau. Biar weh isi tahan ke malam lah, kita lanjut. Jadi mau rokok berapa bungkus nih? Dua batang sepama nih, pikir kau tau ojek nih hanya mau beli rokok kok. Aduh tapi cari yang bakar menyala memang, yang suhu bakar memang. Eh itu sana ada, itu kan harus tadi itu lewat kok. Kita sana tadi kan sana ada, selalu sana. Weh, lu tagal beli lauk, sana lu pulari model kayak ada belanja apa kok. Ini kunci motor. Lauk mana, lauk mana? Sana biar buru-buru. Eh, ku uang ojek. Tunggu lepas sini sebentar. Kano kakak, jangan lupa bisa tanya kok. Iya, iya kan. Ini sapuk motor ya? Ini motor? Saya punya, masih keren, mau besok mau jual, keren kan? Hey. Ini kakak pemotor, betul ya? Oh, bep motor, mau besok mau jual. Masuk sama percaya, ini STNK di sini, ini bosan pak. Ini STNK, baca sendiri. Ini bep motor nih. Mau besok mau jual, bep masih terlalu sayang ini motor nah. Kalau kakak pemotor, ikut betul di kantor polisi dulu? Eh, biar polisi yang beli juga besok mau. Pokoknya besok mau ini bepuk sumber kehidupan. Bukan begitu kakak, masalahnya tadi orang tabok habis bete bangun lari nah. Kok lu ini mau pohon pisang mau manusia lu tabrak semua? Mau sembunyi di mana yang aman ya? Kok lu sembunyi untuk apa? Ada masalah dengan pemandu kejar lu. Soalnya ini masalah lain. Masalah lain apa? Kalau memang bosong dua super sayang ya hadapi atau intinya keseriusan. Bosong kalau memang serius akan mengalahkan beban pun hati yang keras kepada Tuhan. Masalah itu Om Ben, ini masalah lain. Aduh, masalah apa? Lu memang son sayang dia lagi. Ya jangan lari, kasih dia kepastian supaya dia jangan berharap kosong begitu. Om terus kau sedikit lebih dapat tangkap so. Nah masalah apa? Lu pukul dosen? Kita pernah selingkuh? Turun bem sembayar. Iya, ada masalah apa? Beta lari ini karena tabrak beta kakak. Kok dia bisa tabrak kakak nih? Itu Naris, Naris yang tabrak kakak. Dia pun nama Naris. Kakak nak kenal dia kesana? Beta sana bukan kenal dia. Beta intinya ini hari harus dapat dia harus tanggung jawab. Kok siapa yang kena tabrak sebenarnya? Beta kakak. Kakak yang kena tabrak kata kakak, son kenapa-kenapa ada bapak ya sana. Jadi kakak pun mau beta harus pingsan begitu. Beta son apa-apa, hanya motor ini. Kaca spion dua hilang, nope. Tanpa duduk terobek. Nope. Bensin beta baru isi full kosong memang. Oh, kan ini apa isi 10.000 sah. Beta motor ini sudah begini. Potong di rumah isi full tapi sampai pangkalan sudah turun setengah. Tahu dia pun apa yang rusak, kakak tahu kok. Dia pun apa yang rusak. Beta datang urus masalah bukan mau bengkel keliling. Kok dia bikin ke mana? Beta sudah lihat yang gembong serong kanan tuh. Baru beta sudah melambung bemo satu tuh. Mau sen mau. Tabrak semua. Tunggu lama lah. Tapi kayaknya dia sudah kenapa-kenapa. Dia sudah kenapa-kenapa, nah kenapa lu lari? Lari semua om bene mau tunggu masa dong. Tau masa dong tuh.
berdiri-berdiri kaget bunyi pohon telinga. Beta juga tadi lari tuh sebenarnya hanya mau kasih selamat bosan pemotor saya. Iya, tapi lu sembari lari begini, ini anggap selalu lepas tanggung jawab lah. Kalau sebuat habis kesalahan begitu ya harus tanggung jawab. Sama ke dalam hal percintaan. Kalau memang lu rasa tidak ada kecocokan lagi dengan dia, maka berikan dia kepastian supaya dia jangan berharap kosong. Padahal lu diam-diam, tidak dia berharap lebih, tapi lu puas hati untuk orang lain. Itu kan mana? Karena saya banyak. Sound, lu diam dulu. Saat lu ada masalah, ini baju bisa main kata-kata. Ya sudah, nafsu sudah sembuh tempat lain, satu pasti. Hai. Oh, nah di sini, Su. Tapi ini, di sini sejam 20 ribu. Nah, sudah. Ini tempat aman, biar kikas lu tempat yang paling aman nanti. 3 jam 50, Suko. 3 jam 50. Rugi 10. Biar sebentar. Oh, sudah, oh, boleh, boleh. Sudah apa-apa. Rugi 10. Tapi kan lu juga pertama, toh. Anggap saya perkenalan tempat. Biar kasih tempat yang paling aman. Maka kapan bantu beta cari dia, toh. Cari sendiri semua, sebesar-besar itu. Nope. Yo, kalau sana mau juga sana apa-apa, beta bawa motor, saya biar nanti polisi yang datang cari, sa. Hai, sedikit-sedikit ketakut ketemu dengan polisi ini, jangan langsung kopi potong pencari. Sudah, sana mau juga sana apa-apa, tinggal beta telepon Pak Lambert, sa. Hah, Pak Lambert? Jalan, langsung potong pencari ini. Ini bikin sial betul. Naris. Kakak, kira-kira besar kamar kosong. Nope. Betul bukan ini bapak kos, kakak. Naris. Curi kakak kotong dobrak sah. Jangan nanti pintu rusak. Kemangnya ini kakak pukos, bukan kakak pukos juga. Naris. Hai. Ini anak ini di mana ? Sudah betang, mari su, ikut beta kan. Haris. Ini anak ini di mana ? Tumben dia sana ada di sini. Memangnya biasa dia ada di sini? Oh, biasa dia kalau ada masalah dia selalu datang ke sini, mah. Sana ada bekas pukulan baru, no. Pokoknya beta sana mau tahu, intinya harus cari dia untuk dia tanggung jawab. Atau begini, sa. Ini kakak pulang tangan, saya besok baru datang cari lah. Beta kalau pulang berarti besok beta datang, beta bawa polisi, nah. Jadi beta bawa memang kakak pemotor, sa. Jangan langsung, potong pecari lebih bikin susu, sa. Di situ, hah? Ini betul, su, di samping rumah sini aman, su, ini. Ini tempat paling aman, tidak semua kasus itu orang bisa sembunyi di sini, ya. Ini hanya kasus-kasus besar, kasus-kasus tertentu. Karena ini tempat paling aman, sudah. Sembunyi di situ, sudah. Duduk. Tapi ini rumah air sudah ada, nih. Lu ini sudah ada otak. Justru kalau air ada itu. Nanti dong datang alasan mau timbal, bisa dapet lu. Makan bekas kosong. Tapi kalau kita uang kemana, Om Ben? Ya uang kembali setengah, toh. Lu jangan terlalu banyak bertanya, sebuah isi sudah. Ini barang, ini juga pemali. Kalau terlalu banyak bertanya, nanti kita uang. Tapi mau tanya satu, mas entas. Om Ben! Wah, Om Ben ada buat apa? Sama deh, ada servis weapon nuklir. Nope. Om Ben ada beli naris, kok? Naris? Nah, untuk ini hari... Kayaknya sonde, besok lihat. Nah, sial, satu dia di mana, ya? Oke, bet, ini yang mau butuh tanggung jawab, so. Tanggung jawab? Kakak dia bapak mantu, kok. Sonde, tadi dia ada tabrak bet di cabang depan sana. Oh, besok tahu. Tahu maksudnya? Jangan sampai kakak yang sembunyi dia, nih. Maksudnya besok tahu, kok bet lihat kakak pemuka saya ini, oke, berhasil kena tabrak, nah. Jujur Om Ben sudah pilih dia, kocok sampai Om Ben sembunyi. Ah, sembunyi ke mana? Sana ada. Buat apa itu sembunyi dia? Betul sembunyi dia? Ah, kok
sonde percaya betul kok bosan. Sonde ada. Sonde kalau kakak sembunyi ke setahu saya kalau tidak betul lapor polisi ini. Oh, terus jangan sel tuduh begitu. Pepis tuntut pepun nama lengkap. Nama baik kompen, nama baik. Ya, kau sonde percaya coba sonde cari saya. Kau yang cari situ. Betul, ya, di sini, depan. Hanya ini tidak usah. Ya, kan? Di depan. Ya cari ini, depan, ini tidak. Cari sudah. Kalau tidak pelihat dia selesai, harus lapor dia harus tanggung jawab. Di sana ada Om Ben, kau tuh cari di sana ini. Cari masalah pelihara. Itu toh, beta subir yang sana mau percaya beta ini. Lebih pulang sudah toh, cari tempat lain kok. Atau coba buat di info lowongan orang itu. Nope. Kau cari di mana? Cari serius ini kakek. Nah, kau memang sudah langsung cari sendiri toh, jadi susun ada nemu apa lagi. Bisa naik kena dia, sah. Soalnya beti butuhannya tanggung jawab, sah. Ini tanggung jawab, eh. Ya sudah, pulang su coba cek di tempat lain, toh. Sih. Hasil! Hei, hei, dengar kok, sonde! Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun! Aku menunggumu. Datang-datang sudah, berondong tua.